Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto ya bos. Nah, ini Mas Yanto ada di market mobil Jalan Puri Anjasmoro. Ini ada permintaan untuk poles kaca Honda Civic. Mobilnya ini di belakang ini bos. Nah ini mobilnya bos. Ini ada apa gerangan kok minta dipoles ini? Oh ternyata ini bos, ada gores wiper bos. Dan ini juga kelihatan putih-putih seperti ini. Ini kalau ngelihat cewek biasanya kurang jelas, jadi kelihatan agak kabur-kabur. Nah ini seperti ini putih-putih bos. Nanti kita poles supaya jadi jos gados ner. Nah ini jamurnya juga banyak bos. Dan kalau diperhatikan kelihatan bintik-bintik merah apa ke coklat-coklatan seperti itu bos ya. Ini jamurnya lumayan tebel. Nanti dipoles supaya top bos. Sudah selesai bos, tutup semua ujung-ujung bos ya biar top. Nanti tinggal poles kaca. Biasa untuk memulai poles kaca gerakannya seperti memotong garis wiper ya bos ya, supaya hasilnya kelihatan dan perbedaannya terlihat. Karena kalau tidak memotong agak sulit membedakan antara kaca yang telah dipoles sama yang belum dipoles. Jadi satu garis nanti lama-lama semuanya akan dipoles jadi bening semua. Dan itu harus kawan-kawan perhatikan atau sahabatku semua, untuk versi poles kaca pakai mesin bor ya seperti ini caranya. Tidak perlu pakai gaya macam-macam, karena kalau kita pakai gaya macam-macam malah hasilnya saya pastikan kurang bagus. Yang penting kita tetap telaten dan kita sabar, karena kalau nggak sabar ya hasilnya tentunya kurang bagus dan kurang maksimal. Itu yang perlu diperhatikan. Betul. Ini bos yang sudah dipoles bos. Jadi kacanya kalau sudah dipoles, ini loh bos. Jadi kalau dilap, dilap kanebo itu minyaknya hilang bos. Nah. Loh, keren lah bos. Ini bukan rusak. Jadi jenengan yang keuangannya yang kurang bagus kalau tidak mau moles kaca. Nah, ini top. Top Marco top. Ya untuk gerakan poles kaca ya intinya memotong garis wiper tetepan. Kita perlahan satu garis supaya hasilnya lebih bagus. Tapi kalau Anda atau kawan-kawanku mau pakai mesin poles atau pakai mesin gerinda ya itu terserah. Tapi saya pastikan kalau pakai mesin yang lain itu menurut versi saya kurang maksimal, dan saya lebih cocok dan lebih mantep pakai mesin bor aja bos. Jadi pilihannya terserah kawan-kawan mau poles pakai mesin apa atau bagaimana caranya, itu terserah. Yang penting kalau ingin bagus ya saya pakai mesin bor. Thank you.
satu bagian bawah belah kiri ya bos, sudah bening lagi bos, matanya sudah top lagi. Jadi kalau lihat ujung dari ujung sini, jamurnya sudah tidak ada lagi. Oke, nanti dipoles semuanya supaya baret dan jamur-jamurnya hilang semua. Ini bagian yang atas bos, bagian driver ini sudah dipoles, yang tadi banyak gores sekarang sudah jadi bening lagi bos, bening lagi ya, mantap. Nah, ini seperti ini, jos gandos ler pokoknya. Oke, mantap. Top. Alhamdulillah bosku, ini poles kaca Honda Civic sudah selesai. Tadi di sini yang gores wiper dan banyak jamur, sekarang sudah bening lagi ya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe. Like dan share di video Mas Yanto. Semoga video tadi bermanfaat, dan untuk pemesanan bisa langsung hubungi di nomor HP-nya Mas Yanto 081-325-674-02. Jos gandos ler pokoknya. Oke, demikian tadi kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku, acara poles kaca Honda Civic di Market Mobil Jalan Murian Jasmoro. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe ya bos, langsung subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.